Halo. Mantap, ma bro. Oke. Okay. Nice. Jangan lupa setup, ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Halo semuanya. Oke. Okay. Wait. Battle pass baru nih, ma bro. Kita lihat trailer dulu, ma bro. Waduh. Gila, men. Karakternya rambutnya maaf gitu ya. Wih. Wow, ada truk juga. Menarik sekali ma bro battle passnya ya. Dan sekarang Ocha mau mereview battle passnya ma bro, dari 1 sampai level 50 ma bro. Yang menarik menurut Ocha itu senjata barunya ma bro ya, si Mad Dog ya, assault rifle terbaru ma bro. Kita langsung aja review pakai skin level 50 nya ma bro. Nah ini Ocha udah siapin loadoutnya ma bro, kalian lihat deh. Ini karakter yang dari level 50 battle passnya ma bro, gemuk banget bro. Ini gendut sekali loh ya. Waduh men, kita nggak gampang mati kah kalau pakai karakter segendut ini ma bro? Bukan body shaming atau gimana ya, tapi kan kita kalau main COD pastinya cari yang langsing-langsing ya kan. Kalau perlu karakter cewek supaya kita tuh tidak gampang terkena peluru dari musuh ma bro. Dan ini senjatanya ma bro ya, Mad Dog. Wih, mantap sekali ma bro, seperti senjata alien. Dan ini misalnya kalian gak beli battle passnya ma bro, sampai level 20 yang battle pass biasa ma bro, kalian bisa mendapatkan ini sampai level 21 kalau gak salah ya. Skin biasanya seperti ini ma bro, iron setnya bullet. Itu dia ma bro. Ocha saranin sih kalian beli battle passnya. Dan ini nih ma bro karakternya, si Beck spray paint. Terus ada Deadman juga ma bro. Ini Ocha kasih lihat yang menurut Ocha menarik ma bro di battle pass nih ya. Nah ini koskanya kalian lihat deh, koskanya ini seperti Locust man ya. Keren gak sih scope-nya ma bro, koska yang ini. Biasanya kan koska gak kayak gini ya, koska tuh menurut Ocha mirip-mirip kayak di LQ. Nah ini bentukan yang ini seperti Locust yang skin apa ya tuh ma bro ya. Wah itulah pokoknya ma bro. Tapi ada juga sih di LQ yang begini ma bro ya. Emang scope-nya sekarang sudah agak pasaran, tapi tetaplah bentuk skinnya ini masih jarang-jarang di senjata-senjata sniper. Terus ini selanjutnya ma bro ya, Domino dengan QXR-nya. Wih deh, ini QXR-nya yang epic ma bro. Menurut kalian worth it gak? Iron set sih ya gitu-gitu aja ma bro, sama aja sih menurut Ocha ya, cuma beda bentukan skinnya aja ya kan. Ya ma bro, Ocha sudah di down training mode ma bro. Kita inspect dulu nih ma bro Mad Dog ya. Wah, seperti ini ma bro skin epicnya ya. Menurut kalian gimana? Gokil nggak? Gokil nggak? Gokil lah ma bro ya. Oke. Mantap sekali ma bro, ini sepertinya sakit nih Mad Dog nih ya. Damage-nya berapa sih? Kita cek ma bro. Oke. 30, 36. Ya oke sih ya, 4 hit bisa mati lah musuh ma bro. Nah tapi ini Ocha pakai barrel eco fire mode ma bro, ini nambahin fire rate tapi kok senjatanya tuh suara dudak tuh gitu ya, kayak Odin, kayak senjata Odin ma bro. Nah misalnya kita pakai barrel lain atau barrel selain eco mode ya, atau nggak pakai barrel ma bro, ini Ocha nggak pakai barrel. Ini kalian dengar suaranya. Nah, ini nggak pakai barrel ma bro. Di atasnya seperti ini ma bro, yang gak dok-dok-dok-dok, jadi bisa drr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 
mantap ya. Udah gimana mah bro? Nah, tadi kan Mad Dog sih yang epic. Nah sekarang yang biasa nih, misalnya kalian gak beli Battle Pass seperti ini mah bro. Ya, iron setnya sangat biasa aja. Ini Oce masih pakai barrel Echo Fire mah bro. Dan mungkin setelah ini Oce bakal kasih tahu best gun speednya dari senjata Mad Dog ini mah bro ya. Kita lanjut lagi. Koska mah bro. Koska. Itu juga nih Koskanya mah bro. Menurut kalian gimana Koska ini? Ini. Scope-nya. Oke. Masih oke lah mah bro. Menurut kalian gimana? Yap.
not bad lah poskanya Mabro. Poskanya itu salah satu senjata yang meta menurut Ocha ya. Ya masih bisa bersaing lah sama Locust, sama DLQ. Karena ya change buat satu hitnya masih oke. Nah ini lihat Mabro. KXR ya Mabro. Menurut kalian gimana KXR ya? Hehehe. Kisernya keren sih menurut Ocha ya. Walaupun Iron Sight ya sama-sama aja gini-gini aja Iron Sight ya Mabro. Untuk dua. Oke. The best sih Mabro ya. Dah, Ocha mau langsung aja Mabro, enggak sabar banget nih Ocha untuk nge-review Mad Dogs ke ranked Mabro karena ini yang kita tunggu-tunggu Mabro ya. Oke, let's go. Ya Mabro, Ocha udah di dalam game Mabro. Oke, langsung saja Mabro kita ratakan ya di mode hardpoint Mabro nih. Wih, kokil sekali ini Pak. Pak gendut ya, kita pakai karakter gendut Mabro kita coba nih. Apakah worth it karakter ini? Pas soalnya karakter Mabro itu termasuk yang sangat mempengaruhi ya. Wow, langsung dapat 2 tapi langsung di counter ya. Ya malum lah, ini di rank legend bro. Let's go. Dapat 1. Dapat 2. Ya oke sih menurut aja ya. Dapat lagi. Dapat lagi mah bro. Mantap jiwa. Jangan sampai pindah base bro. Kita injek kali ya. Oh. Udah serem banget sih. Udah rata ya. Good job. Nice. Aku suka sekali mah bro. Manis senjata. Nice. Gokil enggak tuh? Good job sekali. Sebenarnya enggak perlu reload lagi ya, Mabro. Soalnya ini senjata tuh pelurunya 60. Cuman Ocha suka aja gitu reload ya. Friendly hunter killer drone deployed. Hard point identified. Capture the objective. Nice. Good job. Panas. Friendly shock RC is coming. Hostiles have the hard point. Teleponku dong Ocha. Ampun mah bro. Maafin Ocha deh. Halo. Mantap mah bro. Gila sakit banget bro. Kalau kita bisa nahan recoil ini sakit banget mah bro asli. Kalau misalnya kita pakai echo ya, echo barrel. Nice. Nice mah bro. Enak loh ini. Kalian tertarik untuk pakai senjata ini nggak mah bro? Ya, lompat salah banget bro. Harus aja tungguin aja bro. Good job. Hai. Capture the objective. Hard point is ours. Enemy airstrike incoming. Be careful. Nice, man, bro. Mantap, man, bro. Mantap jiwa nggak kayak gini. Nice.
Oke. Wah, the best, bro. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Kita gas lagi. Mana musuhnya? Cuma kalau jauh banget itu susah sih, mantul betul. Susah banget. Jadi ini cocok banget buat sale di map-map kecil. Wow. Sorry, Mam Bro. Dia pakai shield rupanya. Cuma bokongin lah. Nice, Mam Bro. Oke. Nice. Jangan lupa setup, Mam Bro. Nice, Mam Bro. No. Woi, dibokong ya, Ocha. Oh my god. Nice, Mam Bro. Langsung saja. Ih, enak loh ini, serius enak. Mantep ya. Wih, bapak-bapak ini menang. Ocha buktiin kalau pakai karakter gendut bisa memenangkannya ya. Mantap, Mak Bro. Ya, jadi ini Gunsmith Attachment-nya Mak Bro, tapi ini belum jadi best Gunsmith dari Ocha, Mak Bro. Mungkin di video-video selanjutnya nanti akan Ocha buat Mak Bro khusus Metox ini, oke. Okay? Di antara Ocha pakai Echo Fire Mode, Mak Bro ya. Agile Stock dan yang ketutupan sama face cam ini Ocha pakai Aim Assist Laser, terus 3D Grip dan yang terakhir Extend Magazine A, Mak Bro ya. Tapi pelurunya ini menurut Ocha kalau kalian pakai yang Echo Fire Mode nih, Mak Bro ya. Nggak perlu banyak-banyak sih. Kayaknya cukup deh pakai fast reload aja, Mak Bro. Ya. Biar reloadnya cepet, tapi reloadnya juga menurut Ocha nggak lama ya. Banget. Nggak lama, serius. Ya, kayak gitu aja untuk video kali ini, Mak Bro. Makasih banget udah menonton, Mak Bro. Ya, untuk kalian yang pengen beli akun Codem, langsung aja follow Instagram @ketujublin, Mak Bro. Di sana nggak hanya ada akun Codem, tapi ada akun game lainnya, Mak Bro. Yang pastinya mantep banget, terjangkau. Dari yang murah sampai yang kesultan banget itu ada di sana, Mak Bro. Oke, makasih banget udah menonton, Mak Bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you, Mak Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.